Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Purnama AP7. Ya cuy, kali ini saya akan mengajar markas replika konsep yang versi terbaru ya cuy, versi update terbaru. Ya, versi ini bisa untuk Pusid V3.6.1 ya cuy. Ya, jika kalian ingin mendownloadnya silahkan cek saja di deskripsi, di situ ada link, silahkan cek saja ya. Ya, jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya coy, biar kalian tahu informasi-informasi yang terbaru dari channel ini. Ya, jangan lupa like dan komennya ya coy. Ya, jika kalian belum beribadah, silahkan beribadah terlebih dahulu. Jangan karena menonton video ini, kalian melalaikan ibadah kalian. Yuk, kita langsung saja ya coy. Kita ke motong layap. Ya, markasnya yang versi terbaru ini berada di Malang. Jadi kita dari Malang ya coy ke Surabaya. Oke, kita langsung berangkat. Ya coy, kita dari Malang ya coy, ini berada di Terminal Malang. Ya, kita langsung saja ya coy. Ya, ini masih pakai Setia Farm ya coy. Oke, kita langsung saja. Ya, ini kita dari Terminal Malang, kita belok ke kiri. Ikuti saja petunjuk yang ada di map itu ya coy. Ya, ini kita lurus. Ya, ini ya coy, lurus ya coy. Lurus terus pokoknya ini. Us, jambulan. Ya, ini kita lurus terus. Ikuti saja di petunjuk yang ada di map itu. Ya, ini kita masih lurus ya coy ini. Ya, ini ada kayak apa ini, alun-alun atau apa ini, pebundaran simpang 5 ini ya coy. Ya, ini kita puter ya coy sesuai petunjuk yang ada di map itu juga. Ini kita lurus lurus terus ini ya coy. Oh, macet coy. Itu apa ini coy? Itu apa ini? Oh, kita terobos aja ya. Enggak, lampu merah, macet. Ya, ini kita lurus lagi ya coy. Di depan itu ada kayak toko bangunan kayak gini. Ini kayak ada kubah masjid ya coy. Ya, di sini di depannya itu ada kayak gang. Ya, ini kita langsung masuk saja. Di sini kayak ada pohon-pohon yang banyak ya coy. Hebat banget ini. Ini ada kayak desa tersembunyi ya coy di sini. Ya, ini kita langsung belok ya coy, belok ke kanan. Ya, ini pas samping sini markasnya. Ya, ini kita masukkan ya coy. Parkir di sini saja. Sip. Yuk, kita mereview ya coy. Kita apa di markas terbaru ini. Ya, di sini ada truk Jovan ya coy. Ini ada kayak orang mencuci ya coy. Sudah beranimasi ya coy. Oke, ini ada truk yang saya bawa. Di sini ada truk junior ya coy. Ini ada rumah pemiliknya. Oke, ini ada truk lagi. Di sini juga ada truk yang ada di jalan. Dulu itu ada di sini ya coy, di depan sini truknya.
sekarang dipindah ke sini ya coy. Ya begini ya coy penampakannya. Di sini dekat dengan Alfamart atau Indomaret ya coy. Indomaret coy. Dalam desa ada Indomaret. Ya sampai di sini saja ya coy. Oke, kita langsung aja ke tutorial cara pasangnya ya. Oke coy, kita langsung saja ke tutorial cara pasangnya ya coy. Ya biasa ya coy, kita masih pakai chart server. Jika kalian belum download, silahkan download dulu ya coy. Saya cantumkan di deskripsi linknya. Di Play Store juga ada ya coy. Kita langsung klik. Ya kita langsung ke folder download ya coy, karena saya tak filenya ada di folder download. Kita cari ya coy filenya. Ya, ini ya coy filenya v3.6.1 markas replika ya coy. Kita ekstrak di sini. Kita berpassword ya coy. Yuk kita salin saja filenya. Kita salin ke folder Android. Oh, kita ke com.malio ya coy. Ya ini kita klik. Kita klik aset, bin, data. Ya kita paste di sini ya coy. Dan cara klik yang ada hijau-hijaunya di bawah, ikon yang ada di bawah ini ya coy. Kita tunggu sampai selesai. Ya sudah selesai ya coy. Ya semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian semua. Ya jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya coy. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa like dan komennya juga ya coy. Ya sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.